Istilah uzlah, istilah maknanya sebab apa, apabila bercampur, bergaul dengan manusia membanyakkan dosa, maka hendaklah kita pisahkan diri kita daripada makhluk, dampingkan diri kita kepada Khaliq. Ya, maknanya minjam istilah Cik Ra'i, kena bercakap seorang. Kena bercakap seorang. Jadi kena, bila mana kita memang disuruh uzlah, ya, memang disuruh uzlah, kalau sekiranya mukhalatah, pergaulan-pergaulan yang membawa dosa yang banyak. Jadi ketika itu memang, kalau aku terus bersama dengan dia, bukan bertambah pahala tapi bertambah dosa, maka ketika itu wajib kita melakukan uzlah. Ya, wajib kita melakukan uzlah dari dia tadilah. Ya, wajib kita melakukan uzlah dari dia. Dia ada istilahnya uzlah syu'uriyah, uzlah perasaan. Ya, uzlah perasaan ini dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di kota Mekah, di mana mereka terus bergaul dengan Abu Jahal, Abu Lahab, ya, tapi perasaannya sudah tidak sama, haluannya sudah tidak sama, pemikirannya sudah tidak sama. Pergaulan terus bergaul, tapi kalau sampai ke tahap terus bergaul membawa kepada dosa yang berpanjangan, maka hijrah. Maka hijrah. Maka sebab itulah Nabi hijrah tu. Ya, maknanya nampak gayanya dah buat uzlah perasaan. Dan nyatanya bahawa Quraisy ini bukan bertambah hampir kepada Islam, bukan bertambah subur dengan Islam, bukan berlapang dada dengan Islam. Tidak, nampaknya terus dengan kejahatan terhadap Islam. Itu yang Nabi ambil pendekatan hijrah tu. Jadi disitulah maknanya, kalau kita rasa bahawa berdekat dan berdamping itu membawa banyak lagi rosaknya, maka jauhkanlah diri daripada itu yang dibimbing ni tadi. Ini yang dibimbing tadi, iaitu berdepan dengan orang yang kita kenali tapi tidak akrab. Kita berdepan dengan orang yang kita kenali tapi tidak akrab. Ya tak? Jadi dia dah bagi tips kan daripada awal. InsyaAllah.